menemukan sarang ini, sarang jana. Masa ini tak ada isinya? Beratku berapa, Wil? Oke, guys, kita menemukan. Wih, beratku berapa? Hah? Beratku berapa? Kemarin timbang 3 kilo. Kita menemukan sarang lebah. Wih, tajam. Dah. Wih, lek. Wih, lebahnya. Bisa api ya, Bin? Kena api. Kena api tuh. Wih, nyengat, Cuk. Nyengat, Cuk. Ternyata bukan kelulut. Bukan lebah kelulut. Tapi kok nyengat ya? Lebah kelulut itu dia sarang enggak kayak gitu, Wil. Besar enggak dia? Sarangnya lek, itu sarang bengkak kali, Lek? Enggak. Merah aja. Sini, Lek, yang sakit, Lek. Dia kayak masuk gitu nih. Iya. Enggak, merah aja. Barusan kita digigit lebah. Nih hasilnya lebah asli. Asli hutan. Asli. Jadi intinya kalau kita di hutan terjadi apa-apa enggak boleh panik kuncinya. Ada bunga ini jadi obat nih apa namanya kemunting jantan ya? Ya, betul. Nih. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada saripatinya nih. Itu jantan. Oke. Jantan dia. Dia buahnya kecil. Dia enggak bisa gede. Jadi ini langkahnya di langkah di kunya aja. Jadi intinya jangan panik untuk melanjutin perjalanan karena jauh dari pemukiman, jauh dari medis. Jadi dari medis ya kita harus tenang. Ya, pokoknya kita lanjutin perjalanan. Ya, oke, lanjut. Let's go. Jancu, woi, panggil. Panggil Pak RT. Panggil Pak RT. Lur. Lur. Jadi gimana sengatan lebah tadi? Pusing. Masih berdenyut. Agak bengkak ya kayaknya. Merah. Sedikit ya. Merah. Aduh. Kita coba nyegerin diri di oke, kita nyegerin badan dulu, yang penting jangan panik. Kita coba nyegerin badan. Kita akan racun lebah. Biar netralisir racun-racun. Nah. Assalamualaikum. Segar. Menambah imun. Oke, Lur. Mana yang bekas sengatan lebah tadi, Lur? Nih. Masih bengkak enggak? Udah enggak sih. Cuman masih berdenyut ya. Yeah. Merah, Cuk, ini, Cuk. Agak merah ya, besar ini nih. Tuh. Ya udah kurang lah. Cukup. Nih, ada yang lebih besar lagi kena sengatan cuma. Pin, kasih tunjuk kameramen, Pin. Itu. Tuh. Oke, Ma, jangan ditiru adegan ini. Tengok mukanya lu senang tuh.